Saudara, bus penumpang jurusan Bojonegoro-Surabaya menabrak rumah dan warung di Jalan Poros, Pantura, Lamongan. Akibatnya para korban terluka akibat benturan. Diduga bus mengalami masalah pada rem sehingga melaju tak terkendali. Bus penumpang jurusan Bojonegoro-Surabaya menabrak rumah dan warung di jalur Poros, Pantura, tepatnya di desa kecamatan Sukodadi pada Minggu siang. Akibatnya badan bus rusak parah, serta awak bus dan penumpang di bangku depan terluka karena benturan. Sebelumnya bus yang dikemudikan Saiful Rafiji warga Malang ini melaju dari arah Bojonegoro menuju Surabaya. Diduga bus mengalami masalah pada rem sehingga melaju tidak terkendali. Setelah menabrak rumah dan warung, bus baru berhenti setelah menghantam tiang listrik. Kami sudah dari Bojonegoro. Dari sana enggak blok, dari sini nih baru. Cuma kopling aja yang macet di sana. Diduga bus penumpang jurusan Bojonegoro-Surabaya ini sudah tidak layak jalan. Di sekitar TKP dan penumpang bus yang ada di dalam awak kabin bus, bahwasanya menjelaskan bus melaju dari arah barat ke timur, mendekati TKP, informasi dari saksi maupun penumpang yang ada di kabin bus, bus mengalami nyemplung. Terus banting setir ke kiri? Setelah itu, karena mendekati traffic light, posisi lampu merah dalam kondisi merah, sehingga bus dibanting ke kiri, masuk parit menabrak penumpang atau warung. Kasus kecelakaan ini masih ditangani unit Laka Lantas Polres Lamongan. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Lamongan.